sahabat Alamunya, kali ini edisi kita itu sebetulnya mau mancing. Oh, mancing. Mancing tapi mampir dulu tempatnya Juragan Ileng-Ileng. Ini nanti kita akan review, ada banyak ileng-ileng ya, Om? Iya, banyak ini. Ileng-ileng sama asem kranji. Iya. Jadi nanti kranji. Nanti ada ileng-ileng yang apa namanya ya, memang sudah bagus nih gerak dasarnya, jangan bodi ini udah segini-gini nih. Nah, lumayan besar lah. Dalam akarnya juga ada anu ya, terus juga nanti ada yang saya sangat luar biasa banget di sini, asam keranjinya itu karakter deadwoodnya itu dapat banget. Jadi deadwood itu kayu mati. Jadi memang itu alam yang membentuk dan itu karakternya cakep banget. Dan semuanya dijual ya, Om? Iya, jual aja lah. Kisaran harga berapa, Om? Nanti ada yang tanya. 100. 100 sampai berapa kisaran? 200 baca itu. 100 sampai 200. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang nanti ada review ya, terus ada yang tertarik bisa Japri nomor berapa? Apa nomor? Enggak apa-apa. Nanti kita satu meeting di link deskripsi itu. Ini teman-teman ini di bawah. Dan satu. Iya, ya. Sama jauh kesimpan teman-teman. Allah gitu. Asik ini buat nanti buat ini. Dan udah syukur ya untuk jadi alumni. Ini udah lama di buat tuh. Ya, tuh teman-teman gede banget tuh. Ya agak lama sih ini sih. Ini ya. Itu bawah belum bawahnya. Bawahnya gede banget ini. Nanti keren-keren dibersihkan ini udah. Cantik-cantik banget itu tuh. Gede banget. Caranya biar orang nggak tahu karena mau untuk dalemin ini punggulnya gede ya, Om ya? Gede itu Jogja itu dapatnya aku itu. Wah, Jogja ya, wah ini bandara Jogja itu apa jadi sana? Ileng-ileng Jogja nih. Mantap banget, ambil aja aku ini. Atasnya tak kelihatannya kayak gini, tapi bawahnya ada punggulnya ya. Seninya di bawahnya ini punggulnya ada di bawah. Antik aku bilang sama sekretar ini.